namanya siapa? Andin. Andin, halo Andin. Yang ini namanya siapa? Win. Oh, kalau abang namanya siapa, abang? Taufik. Ini berarti yang ketiga ya, Bu, ya? Yang kalau adiknya ini sekolah. Siang. Oh, adiknya sekolah. Ya, berarti ini yang kelima dan ini yang keenam. Tadi kalau yang ibu bilang mau sepeda yang mana, Bu? Yang ini. Yang ini? Buat sekolah. Abang mau sepeda ya buat sekolah ya, abang? Sepatu ya. Sama sepatu. Andin mau sepeda sama apa? Kalau Andin? Tas dorong. Andin mau apa? Andin mau tas dorong buat sekolah ya? Sepeda. Sama sepeda? Sepeda buat main. Abangnya sekarang kelas berapa? 5. Kelas 5 SD. Abang yang rajinnya sekolahnya ya, abang? Ya. Nanti kalau udah gede, abang bisa bantuin ibu kerja, ya? Bisa bantu bapak. Ya, abang ya? Kalau udah kerja mau beliin apa, nak? Kalau udah kerja mau beli apa? Apa mau beli apa? Beras, katanya. Sekarung. Mau beliin beras sekarung. Beras beliin sekarung. Beras buat ibu dan bapak, ya? Setelah Bimas, lalu itu saya membeli tas untuk anak sekolah. Saya beli tas satu buat Sita, satu buat Topik. Masya Allah, lama banget ini. Cepet, Pak. Ayo cepetan, waktu tinggal 13 menit lagi. Cepet, Pak. Ya Allah, Mbak. Cepetan. Bapak, ini di bawah Bapak. Ini rumah Bapak. Bang, ini Bang, buat gak, Bang? Ya. Oke, nih. Bapak, sekarang kita mau kemana lagi, Bapak? Udah ada tas, langsung saya beli sepatu untuk anak saya sekolah, ada Topik dan Sita. Grosir itu orang sempat tidak ada. Udah capek teriak-teriakan itu, orang nggak ada. Akhirnya lari ke depan. Pas lari ke seberang, alhamdulillah toko itu masih buka. Saya beli minum-minuman. Nah, tadi saya beli minuman banyak untuk berdagang buat ke depan saya semakin panjang. Ya, seperti sekarang ini, biar kalau bisa saya harus bertambah lagi. Berdagang ini ke depannya biar lebih panjang lagi. Cepetan, Bapak, kita bayar waktunya. Berapa, Mbak? Ayo, Mbak, dihitung yang tadi kita ambil. Mbak, dibantuin, Mbak, bungkusinnya, Mbak. Ayo, Mbak, bungkus, Mbak. Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi. Mbak, berapa sepuluhnya, Mbak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bye. Ayo, Pak. Senyum, Pak. Kasih doa. Ayo, Pak. Pak.
Sur, kasur, kasur, kasur. Ayo permisi. Sikoh. Abis dari grosir, saya langsung membeli kasur. Saya beli kasur 2. Buat di kamar untuk istri saya dan anak saya yang 2 itu, Buin dan Andin. Yang 1 lagi untuk Ahmad Taufikur Rahman dan Sita. Perasaan saya lebih enak lagi mungkin tidur di kasur dengan anak saya yang kecil itu 2. Itu boleh gak? Saya lagi kata. Yang buat tangan belakang, Pak. Kasur buat tangan belakang, Pak. Yaudah, yang begini 2 aja, Cita. Oh, ini yang 2 aja, ya. Yang 402. Tambah cakep aja, Cita. Ada boleh, ya. Bantal guling, ya. Iya. Ya, bantal guling ya. Ayo cepetan, Ci. Cepetan, Ci. Ayo, Cici. Cici, mau kemana, Cici? Boleh, cepetan. Ayo, cepetan. Oke, oke. Bapak, coba itu. Enak, Bapak. Enak, Bapak. Kaget aja, tiba-tiba ada banyak kerumunan orang. Ternyata ada diri kaget. Senang banget sih ada acara program gini bisa membantu orang yang membutuhkan. Dia beli kasur 2 biji, semakin sukses, maju terus. 1, 2, 3, 4. Habis beli kasur langsung saya beli sepeda ke tokonya untuk Ahmad Taufikur Rahman buat jalan sekolah, berangkat sekolah. Oke, sekarang saya udah beli sepeda untuk Ahmad Taufikur Rahman. Ya biar sekolahnya biar naik sepeda terus. Jadi kalau suatu saat nggak punya uang dia memakai sepeda itu. Ayo Ibu, cepetan Ibu cantik. Ayo Mama Dede, Ibu dihitung dulu ya. Ibu kita bikin sepeda dulu ya. Nanti kita ambil. Ya. Wah, I love you, Bu. Cepetan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, sekarang Papa kita mau beli apa? Es krim, es krim. Es krim. Ayo. Aman, Bapak. Masuk, ya. Masuk, ayo. Habis beli sepeda, saya langsung ke minimarket membeli es krim. Selama ini saya membelikan dia es krim yang orang lewat aja. Belum pernah beli di minimarket. Jadi sekarang beli es krim yang seperti besar itu saya lega. Senang saya untuk membelikan dia. Mbak, diri. Rame juga sih, gak apa-apa. Bagus, membantu. Ya, dua-duanya, Pak. Thank you.